Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share lagi sebuah aplikasi penghasil uang teman-teman ya. Nah, kita langsung bisa melakukan penarikan baru mendaftar di dalam aplikasi ini. Jadi jika teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, silakan teman-teman tonton dulu videonya sampai akhir agar teman-teman paham untuk cara kerja, cara membereskan misinya di dalam video ini. Oke, semoga kalian sehat selalu ya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan setia. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di setiap video-video yang admin upload selalu ada daget dan selalu ada giveaway di setiap videonya. Jadi untuk persyaratannya, kalian cuma like saja, subscribe, dan komentar nomor dana kalian, dan tonton minimal 3 menit videonya agar nanti komentar kalian tidak dihapus oleh YouTube, agar itu ditandakan karena spam. Jadi kalian tonton minimal 3 menit. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman-teman, ketika nanti kalian mengklik link yang ada di kolom komentar, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan websitenya dulu terlebih dahulu ya. Nah, nama aplikasinya yaitu Fitmat teman-teman. Nah, aplikasi Fitmat ini biasanya aplikasi pendownload musik dan download video ya. Nah, sekarang mereka mengadakan fitur, yaitu fitur bisa menghasilkan uang di dalam aplikasi Fitmat ini. Nah, langsung saja teman-teman klik saja unduhan resmi yang berada di sini untuk mengunduh aplikasinya. Jika sudah teman-teman klik, maka nanti kalian akan mendapatkan tampilan kurang lebih akan seperti ini. Kemudian langsung teman-teman klik saja OK yang berada di sini untuk menginstal aplikasinya. Nah, instalan aplikasinya ataupun jumlah ukuran aplikasinya adalah 22,26 MB. Jadi teman-teman install dulu dan download dulu aplikasinya agar bisa kalian mainkan dan menghasilkan uang di dalam aplikasi ini. Jadi kalian tonton videonya sampai akhir agar kalian tahu cara-cara membereskan misi di dalam aplikasi ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasinya. Teman-temannya di sini kalian ikuti step by stepnya agar kalian bisa mengetahui cara membereskan misinya teman-teman. Nah, di sini untuk baru yang mendaftar nanti akan mendapatkan saldo dan poin teman-teman. Di sini kita tunggu dulu teman-teman ya, ini masih dalam proses. Kemudian langsung kita klik izinkan saja semua. Apa di sini kalian klik izinkan. Kemudian di sini langsung teman-teman klik saja money yang berada di sini. Nah, di sini kita mendapatkan poin yaitu 20.000 teman-teman. Nah, 20.000 poin ini setara dengan 2.000 rupiah teman-teman. Nah, penarikannya bisa ke Dana teman-teman ya. Di sini langsung teman-teman klik saja get in withdraw ini teman-teman. Kita klik, maka di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, untuk kalian kan yang baru mendownload, maka nanti tampilan seperti ini, maka disuruh untuk login. Nah, login ke Facebook, Google, ataupun ke nomor handphone. Nah, di sini teman-teman login dulu ya, terserah mau kemana. Nah, ini kita login dulu ke Google. Coba kita klik Google. Nah, di sini kita akan diarahkan ke Google kita teman-teman, ke Gmail kita ya, untuk login ke dalam aplikasi Fitmat ini. Oke teman, di sini kita sudah masuk ya ke dalam tampilan utamanya dan tampilan penghasilnya teman-temannya. Di sini kita sudah berhasil login dan di sini kita langsung membereskan misinya saja teman-teman. Nah, untuk yang saldo 2000 ini bisa teman-teman withdraw ya. Nah, bisa langsung melakukan withdraw. Kita langsung mendapatkan saldo 2000 rupiah. Nah, bagaimana sih cara bermain dan cara melakukan misinya bang, ataupun cara membereskan misinya bagaimana sih bang? Oke, langsung saja untuk cara membereskan misinya di sini kita langsung saja pergi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman hanya menginstal aplikasi-aplikasi di dalam daily reward ini teman-teman. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install, lalu nanti kalian mendapatkan berupa poin. Jadi kalian fokus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, nanti bisa kalian melakukan penarikan ke Dana teman-teman. Nah, misal kalian ingin menginstal aplikasi Snack Video, kita coba klik. Nah, di sini teman-teman wajib sekali ya untuk membaca langkah-langkah untuk mendapatkan uang untuk membereskan misi ini. Nah, di sini kita mencoba untuk menginstal aplikasi Snack Video. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, unduh dan install aplikasi Snack Video. Yang kedua, buka aplikasi dari halaman ini, gunakan aplikasi Snack Video selama 2 menit. Lalu yang keempat, selesaikan dan ambil uang tunai. Di sini
kalian cuma klik download ini, maka nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke Google Play Store lalu menginstal aplikasi Snack Video. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan 115.000 koin teman-teman. Nanti teman-teman klik saja download yang berada di sini teman-teman. Cuk, kita coba klik download. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke Google Play Store teman-teman ya. Nah, ini langsung diarahkan ke Google Play Store, tapi ini langsung diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman. Jadi langsung diinstal dari aplikasi Fitmat teman-teman ya. Nah, nanti kalian akan untuk melihat pendownloadan kalian, kalian klik saja garis bawah yang berada di atas pojok kanan. Nah, nanti akan kelihatan di sini aplikasi yang sedang kalian download. Jika sudah berhasil kalian download, baru kalian install saja teman-teman. Lalu kalian ikuti saja langkah-langkahnya teman-teman ya. Untuk aplikasi Kredivo ini, ketika kita berhasil menginstal aplikasi Kredivo, kita mendapatkan 35.000 koin. Kita coba klik download. Nah, di sini teman-teman tinggal baca aja, unduh dan install aplikasi dan buka aplikasi dari halaman ini, gunakan aplikasi selama 2 menit, maka nanti kalian mendapatkan 35.000. Jadi cukup gampang sekali, kalian cukup menginstal aplikasinya ini, nanti ketika sudah berhasil diinstal, kalian masuk ke dalam aplikasi itu selama 2 menit, kalian bertahan di dalam aplikasi itu selama 2 menit, baru nanti kalian mendapatkan 10.000 koin ataupun koin-koinnya menurut aplikasi yang di sini teman-teman ya. Nah, selain mendownload aplikasi untuk mendapatkan pundi-pundi poinnya, di sini teman-teman juga bisa membaca menonton video iklan, nanti teman-teman akan mendapatkan 1000 koin. Nah, ini teman-teman klik saja menonton video, tonton videonya untuk mendapatkan 1000 koin. Nah, ini teman-teman klik saja watch, kita klik watch, maka kita diarahkan menonton iklan teman-teman. Nah, nanti kita mendapatkan imbalan berupa koin. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu aja sih teman-temannya untuk membereskan misinya. Kalian bisa menginstal aplikasi, menonton video iklan, dan mendapatkan koin, yaitu imbalan koin ketika kalian sudah membereskan misinya. Jadi seperti itu aja sih teman-temannya untuk membereskan misi-misi di dalam aplikasi Fitmat ini. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil menonton video iklannya, kita keluar saja untuk mengklaim koinnya. Dan di sini kita langsung koin kita langsung bertambah teman-teman. Jadi segini, jadi 21.000 ya. Nah, untuk menonton iklannya lagi, kalian cuma tunggu saja waktu ini, tinggal 9 menit lagi ya, baru bisa kita lagi menonton iklan. Jadi cuman seperti itu aja, kalian cukup menginstal aplikasi-aplikasi di sini untuk mendapatkan pundi-pundi koinnya. Nah, untuk cara melakukan penarikan di sini, teman-teman klik saja withdraw. Oke, kita klik withdraw, dan di sini minimal penarikan Rp1.000 dan maksimal Rp10.000. Jadi di sini saldo kita Rp2.000, kalian bisa langsung WD yang Rp1.000. Nah, di sini kalian bisa masukkan dulu dana kalian di modif account ini teman-teman. Kita klik modif account. Nah, untuk bagian atas masukkan saja langsung nomor HP kalian yang ada di aplikasi Dana teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian kalian salin saja yang bagian atas. Kalian tempelkan ke bagian bawah ini, jika sudah langsung kalian klik save. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini minimal penarikannya cukup receh, cuma Rp1.000, kita langsung bisa melakukan penarikan 1.000 dan maksimal 10.000. Nah, untuk penarikan 10.000 ini setara dengan 100.000 koin. Nah, untuk penarikan yang 2.500 kita harus mengumpulkan 25.000 koin. Nah, jadi seperti itu, semakin banyak kalian membereskan misinya, semakin banyak juga koin-koin yang akan kalian dapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih teman-teman ya untuk membereskan misinya di dalam aplikasi ini. Oke, cukup sekian ya informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman tertarik, silahkan saja klik link yang ada di deskripsi video. Jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman semua. Oke, kami pamit, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.